kaget ya. Kalau Ismail Khan tak ini, aku tak mau mencari dia. Di dalam yang terbentuk mau. Padahal, besar ini nanti di offline. Atau enggak? Thank you.
Untuk tipe tarungnya Mas Surah ini apa ini, tipe tarungnya dia sujud agresif atau sujud tongslet atau gimana, Om? Sujud agresif. Sujud agresif ya. Oke. Okay. Umur berapa kali mabung nih? Dua kali mabung. Dan kalau boleh tahu nih, Om Anto, perawatan harian dari Mas Surah ini gimana sih, Om? Yes, kalau mau lomba sih seperti rawatan harian, nggak pakai ribet-ribet sebenarnya. Rawatan harian dipakai untuk lomba. Paling-paling ya nambah cuman perutu dikit. Untuk porsi jangkrik hariannya gimana? Lima. Iya, cuma lima. Terus kroto? Kroto satu jukut lah, nggak sampai sendok teh, dikit pokoknya. Itu setiap hari? Bukan, untuk setelah lomba dan mau lomba. Berarti ya, untuk hariannya nggak pakai kroto? Nggak pakai kroto sama sekali. Cuma jangkrik 5 ekor, terus sore 5? Ya. Jangkrik apa yang dipakai? Clearing atau biasa? Biasa, pakai jangkrik biasa. Malah pakai jangkrik biasa? Iya. Oke. Kalau pernah celiring cuman nggak mau malah. Pernah pakai celiring cuman nggak mau. Celiring malah nggak mau. Iya, malah nggak mau. Terus untuk pola mandinya, hariannya? Satu minggu dua kali. Di pagi hari apa di malam nih? Pagi ya. Terus pakai penjemuran sama umbaran juga? Nah, pasti. Tenggaran pasti. Satu minggu dua kali. Tenggaran satu minggu dua kali. Pengembunan satu minggu juga dua kali. Pengembunan satu minggu dua kali. Pengembunan sama penjemuran jadi satu. Jadi habis diembun dijemur sekalian. Okay. Habis itu turun sudah krodong. Jadi kesehariannya full krodong. Iya, full krodong memang. Berapa minggu sekali Mas Surah dirombakan ini? Dua minggu turun, dua minggu off. Berarti sebulan dua kali? Sebulan dua kali. Sekali main tiga sesi, dua sesi. Sekali main dua sampai tiga sesi? Iya. Oke. Dan untuk yang terakhir ini, Om Anto. Iya. Sudah ada penawaran nggak ini untuk Mas Surah ini? Ya sebenarnya ada. Di ada, cuman masih belum. Apa di nominal berapa itu, Om? Tiga digit. Iya. Tapi masih belum dilepas. Belum. Soalnya belum mau lepas. Oh, belum. Iya, masih pengen diolah lagi. Ya, dikembangkan lagi lah. Masih itu performanya mentok itu gimana, belum mencapai puncaknya. Oke. Kan masih dua urakan. Oke, Om Anto. Terima kasih obrolannya sore ini.